Halo saudaraku semuanya, kali ini kita kembali lagi dengan sebuah video analisis yang saya buat dan saya beri judul Asal-Usul Ras Astro. Mungkin video ini akan sangat singkat dan ringkas karena saya tidak ingin membuang-buang waktu kalian. Tapi sebelum mulai, saya ingin mengajak kalian untuk menjadi member dari channel ini. Dengan harga cuma 5.000 saja, kalian dapat beberapa keuntungan seperti akses nonton konten terbaru lebih awal sebelum dipublik. Selain itu juga ada stiker chat yang lucu khusus untuk kalian para member. Disclaimer ya, apabila di antara kalian ada yang memiliki pemikiran yang sama atau sudah tahu, saya harap jangan menghujat. Karena kalau kalian sudah tahu, itu artinya kita adalah saudara dan kalian wajib untuk subscribe. Yaitu. Tapi jika kalian baru tahu dari video ini, maka kalian wajib like dan komen menyala abangku. Oke, mari kita mulai. Kemunculan Astro Toilet membuat fans Skibidi bergetar. Pasalnya setelah keruntuhan pasukan Toilet, pasukan Titan dihadapkan dengan musuh baru yang ternyata sangat kuat. Kemunculannya dimulai pada episode 70/1 yang dimana terlihat Trio Titan tidak berdaya menghadapi kekuatan capit magnet dari Astro Toilet. Di episode selanjutnya juga terlihat kemunculan Astro Toilet yang tengah berduel dengan Gimen. Dan juga kita disuguhkan dengan kemunculan Juggernaut Astro Toilet yang ternyata jauh lebih kuat lagi. Pertanyaannya adalah, dari mana dan sejak kapan Astro Toilet itu ada? Banyak yang tidak sadar atau mungkin kurang peka, ternyata kemunculan pertama ras Astro itu bukan di episode 70, bukan di episode 60, bahkan jauh sebelum itu. Baiklah, mari kita flashback ke episode 53. Di episode ini, setelah Titan Kameramen berhasil mengalahkan semua Toilet, nampak beberapa karakter seperti Kameramen Plunger, Big Speaker Man, dan Big Cinema Man hendak berkumpul. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah mereka muncul sosok asing, yakni Ras Astro atau karakter yang mirip dengan UFO. Ia muncul untuk memberikan mereka hadiah berupa ledakan dan BOOM! Kameramen Plunger nampak geram dan siap untuk menyerang. Begitupun dengan Titan Kameramen yang sudah siap untuk menumbuk. Tetapi Astro tersebut berhasil kabur. Gimana? Ada yang sadar nggak? Kalau kalian baru sadar atau baru tahu, jadi kalian wajib like video ini dan berikan komentar hashtag baru tahu atau menyala abangku, bebas. Bukan cuma di episode tersebut, kemunculan kedua ras Astro ada pada episode 60. Di sini muncul karakter Astro baru dengan tangan berbentuk capit. Jadi pada episode ini, mini UFO itu nampak mengatakan beberapa kalimat pada G-Toilet atau G-Man yang membuat Gimen murka di sini. Saat Gimen murka, muncullah satu Astro Toilet lagi yang langsung menyambar kepala Gimen dengan capitnya. Gimen kesakitan sampai akhirnya dia diselamatkan oleh kakek Sugiono alias Scientist Toilet. Dua karakter Astro tersebut kemudian kabur setelah dimaki-maki oleh Scientist. Dasar bocah loknut kurang ajar, bangsat, puki anjir kau, babi kau. Kabur. Selang beberapa episode barulah diumumkan oleh Secret Agent bahwa selain ras Toilet akan ada ras kuat baru yang akan menjadi villain atau musuh aliansi di masa depan. Nah, sekian analisis terkait asal-usul kemunculan ras Astro. Jika kalian tidak suka, silakan klik like dan subscribe, dan apabila suka, silakan klik gabung agar kalian bisa menjadi member saya. Hehehe, bye-bye.